Oke, teman-teman semua, ketemu lagi di YouTube channel gue. Kalau ini adalah kesempatan pertama teman-teman datang di YouTube channel ini, perkenalkan nama gue Felix, gue adalah seorang YouTuber dari Indonesia. Dan hari ini gue pengen reaction Alif musisi jalanan. Wow. Terakhir kali juara itu pengamen tuh Aris Idol. Dan berarti Idol tuh membuka peluang untuk seorang pengamen aja bisa menggapai mimpinya. Jadi gue benar-benar penasaran untuk ngelihat Alif. Semoga Alif hidupnya bisa terangkat, derajatnya terangkat dan berubah setelah mengikuti Indonesian Idol. So guys, kita langsung masuk aja ke videonya. Let's go, let's check, let's react. Oke, 3, 2, 1, go. Hai, Alif. Lucu banget. Alif Pamuji. Muka-mukanya, gaya-gayanya gue berasa kayak ini, tau gak siapa? Kontestan Idol X, pakai topi, gaya-gayanya, tau gak? Ada yang bisa tebak? Ada yang tahu? Mesti tahu ya. Ola, Ola Eleanor. Gak tau, gue inget aja ngeliat-ngeliat style gaya-gayanya ini kok kok kayak Ola ya. Kayak Ola Eleanor Idol X season 10. Temen sohibnya Samuel Cipta dan Nuka. Oh, pengamen. Nice. Nah, juri-juri dengar pengamen tuh langsung langsung wake up call, langsung bangun, langsung apa di mana apa? Mereka mungkin ekspektasi ya barista atau inin kafe, bantu di kafe, karyawan kafe atau apa ini pengamen langsung langsung pada bangun. Pengamen, Pak. Langsung pada bangun mereka tuh. Oh, Purbalingga. Nice. Jauh banget, men. 5 berarti 2017 dari zaman Indonesian Idol zaman Marion tuh. Dia jadi pengamen. Sebelumnya berarti ngapain tuh? Belum ngamen. Enggak ngamen. Oh, nice. Calon. Oh, baru-baru ini. Oh, ngamen. Oh, ngamen di jalan. Oke, amin. Amin, 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 amin. Mama papa larang. Pop, oke, okay, pop ballad. Ah, lagu Teh Ocha. Boleh ini lagu sendiri. Oke. Sendiri menanti. Cowok-cowok ini asik banget loh. Tadi lagu sendiri kan. Tadi lagu sendiri, sekarang lagu sendiri. Oh, season ini berwarna banget. Lagu sendiri dan kontestannya biasa gue familiar karena gue lumayan banyak ikutin nontonin ajang dan sekarang mukanya gak ada yang gue kenal nih sejauh ini. Seru 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 seru. Balik lagi atau Liv bakal dapet yang lebih oke juga bisa jadi loh. Liv udah jadi bintang, Liv dapet banyak yang oke loh. Bisa balik lagi nanti calon mertua oke ini ya. Oke, kita lihat. Sial dong. Sial men. Gue inget ini. Sorry gue cut. Ada yang inget gak ini sial-sial dulu siapa? Mas Mugiono, Pugiono apa siapa sih itu loh. Yang manisnya negeriku tuh loh. Idol 2014. Itu sambil sial-sial-sial juga loh nyanyinya. Na 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 ni. Na ni nu na nu na. Begitu juga negeri kita tercinta. Ragam suku. Su nana dan agama dan budaya ada Jawa Sumatera sampai Papua semuanya ada di sini bersatu di Bhinneka Tunggal Ika ting 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 terus dia ada siol siol juga tuh gue jadi ingat. Oke, lanjut. Lucu banget. Oke. Ada vibranya, di ujung-ujungnya ada vibra-vibranya. Ulang.
Vibranya halus tapi enak. Ada, ya ada vibranya. Itu ciri khasnya dia sih. Oh, ini notasnya enak nih. Aku bahagia. Dan ini dulu Bang Judika tuh pernah ngomong, jangan takut muka jelek kalau udah nyanyi. Yang penting jelas. Apa yang diomongin jelas, jangan takut muka jelek. Nah, ini mukanya dia nggak takut jelek, bibirnya gini juga tetap tetap pede, dan tetap yang penting apa yang dia mau jelasin, pesan yang dia mau sampaikan, artikulasinya jelas, walaupun mukanya gitu, tetap aja dia dia pede, dan itu bagus-bagus. Mentalnya udah di udah terlatih ya emang ya. Ku bahagia. Enak banget lagunya. Lagunya enak banget. Ada vibranya. Diri tanpa, oh menanti. Asik banget, men. Oke, modulasi. Modulasi asik. Kembali dekat-dekat cinta. Sendiri menanggu. Asik. Dan sedihnya tuh berasa banget. Lihat nih ekspresinya tuh beneran main. Ekspresi kayak nangisnya tuh dapet banget. Rasa pedihnya tuh dapet banget tergambarkan. Asik. Diri menanti. Asik gitu. Gaya apa gitu? Ini asik banget di sini. Asik. 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 Asik banget. Wow. Keren banget gayanya, vibranya, ekspresinya. Gak ada malu-malunya, bener-bener ekspresi 100%, nyanyi 100%. Keren. Seru. Yap. Asik. Yap. Dan gaya dia ngomong tuh sopan banget lagi. Terima kasih Kak Jod. Kayak suara dia enak banget. Suaranya enak banget, men. Sumpah parah. Asik. Oh belum, hah? Gak suka juga Mas Anang. Berarti dari kita, yes. Season ini ya ada harmonisasi nih, juri-juri. Aku sih no. Oke.
Keren, 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 keren. Belajar lagi. Mantan namanya kan dia adil enggak model. Ya, Alif. Jangan cepet puas. Udah enggak dengar dia. No, no, udah. Enggak usah didengerin Mas Anang. Aduh, aduh, aduh. Oke, oke, oke. Wow, Alif. Ini Mas Anang agak gimana nih? Yang ini Alif training 2. Terus yang dia bilang agak meragukan tadi gimana training 1. Waduh, agak passion tadi Paul, Paul. Paul training 1, Alif Mas Anang no training 2. Waduh, berarti Mas Anang kalau no sama dengan trending dong atau gimana ini konsepnya? Oke, okay guys, ya Alif seru, seru, seru banget. Gue suka, gue tim yes ya untuk ini. Seru banget, warna suaranya seru, ekspresinya gak malu dia, dan pede banget, dan all out. Gesturnya, body language, semua arsenal dikeluarin dengan effort, dengan passion, dengan luar biasa. Terlepas dia akan sejauh apa melangkah, pokoknya sekarang trending 2 dulu, dan dia dapat rekognisi yang dia butuhkan. Dan untuk mantan calon mertuanya Alif, lihat nih, Alif keren banget sekarang udah ada di Idol Trending 2. Hayo. Langsung 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 sekarang anaknya disuruh pacaran lagi nih, balikan sama Alif malam ini udah ngeliat Alif di Trending 2 YouTube sekarang. Oke, okay guys, kayaknya gue stop dulu di sini, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye.